Nazima mau ngapain sih malam-malam? Kita mau jalan-jalan buat apa? Nazima tuh mau ke warung. Ke warung beli apa? Beli es krim. Beli es krim? Gak salah, jam segini nih udah malam nih kita beli es krim. Padahal Nazima lapar, kok kerja gak ada apa-apa. Udah deh Nazima, kita kan kalau ke warung lagi jauh lagi. Nazima, kita gak usah beli es krim ya. Oh udah deh, kita lihat aja ada apa, ada makanan. Ya udah kalau gitu kita langsung ke jalan raya aja, kita cari makanan, mau gak? Langsung ya, ayo. Yaudah guys, kalau begitu ikutin Nisa sama Nazima ya. Kita pengen keliling mencari jajanan malam. Kalau begitu ikutin Nisa sama Nazima ya, let's go. Ayo. Kita cari depan rumah kita, apakah ada makanan. Hai Jam, apa? Di situ ada martabak. Mau martabak lagi? Iya. Tapi gak beli yang manis ya, kita beli yang asin aja yuk. Aku mau rasa telur. Yaudah guys, kalau begitu kita ikutin aja apa kata Nazima. Nazima katanya pengen martabak, tapi hari ini kita gak nyobain martabak manis. Kita nyobain martabak telur. Udah kangen banget ya, kita lama banget gak makan martabak telur. Kalau begitu langsung aja ya. Langsung. Ayo, let's go. Pelan-pelan, dekat banget guys. Beli martabak. Bang, saya pengen beli lagi nih bang. Order lagi nih. Martabak telur. Oke, nih kita lihat menu-menunya lo. Bang, telurnya telur apa nih bang? Telur bebek. Oke guys, jadi kita pesen martabak telur spesial ya, bu. Pakai telur bebek. Nazima seneng nggak? Seneng banget. Oh, campur daun bawang. Setinggal diaduk deh guys. Oh ini pakai daging ya. Udah gak sabar nih Nazima kakak Jam. Udah gak sabar? Iya dong. Nanti gendut loh. Gak apa-apa kan, karena makanannya mantap banget. Waduh guys, ini martabak telur. Ini nih guys, martabak telur spesial. Kok kayak gitu kak Jam? Enak ya kak Jam berarti. Yoi dong kak Jam, mantap. Waduh, kok kejam. Enak banget tuh, udah mau mateng. Wow. Keren banget ya, kok kejam. Jadinya waktu itu Nizam sama Nazima udah pernah nyobain martabak manis di sini, tapi hari ini kita pengen nyobain lagi martabak telurnya. Kita pakai martabak spesial ya. Tapi dengan bebek. Pakai telur bebek, benar. Ya. Tuh. Nanti dia tuh kulitnya itu harus dibikin adonannya begitu guys, nanti terus digoreng. Wajannya tuh harus besar banget ya. Dan minyaknya pun juga harus banyak. Harus kerendam Nazima minyaknya. Jadi harus kayak seng-seng-seng. Iya harus digituin. Nazima ngiler. Paling mantap ngiler. Jam enak banget, good, delish. Pulang mas? Hah? Bawa pulang? Udah mas? Bawa pulang? Iya gitu ya. Iya. Sip, jadi udah matang martabaknya.
dikasih acar, kemudian ada saus martabak telur, emang udah biasa, ini udah klasik, original. And then here we go, martabak telur spesial. The moment of truth. Let's go, let's go. 3, 2, 1. Bro, martabak telur spesial. Isinya tuh ada daging, telurnya pun juga telur pakai telur bebek ya guys. Oke, kakak aja langsung cepetan. Oh, langsung aja bentar ya. Bentar Najima, nih. Langsung aja Najima. Kita cobain ya. Najima dulu kakak aja. Bareng-bareng, tiga, cheers dulu, cheers. Cheers. Bismillah. Martabak telur. Masuk. Martabak. Telur. Martabak special telur. Bismillahirrahmanirrahim. Martabak special telur. Bismillah. Sabar. Dengan adalah telur bebek. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak banget guys. Wah. Ya Allah enak banget serius. Langsung guys. Wah. Jadi ya guys, dalamnya itu benar-benar isinya tebel, ada dagingnya juga, tuh lihat tuh. Dagingnya keluar dan kulitnya itu crispy-crispy gitu. Lihat nanti mah dagingnya keluar tuh. Ya, enak. Hampir jatuh. Langsung aja guys, kita nyobain lagi ya. Nyobain enggak? Nyobain. Oh iya. Enggak. Oke. Okay. Cobain guys, bismillah. Martabak spesial paling telur-telur bebek. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Gue telurnya banyak. Kakak jam. Dagingnya juga mantep banget, kenapa? Wow. Isinya banyak banget ya. Telurnya. Kulitnya tuh crispy banget guys, mantep. Nih ya, cuma mau makan crispy-crispy-nya. Crunch. Ini nih, ada kuahnya. Kita buka bareng-bareng ya. Wah, ada kulitnya guys, cobain lo kulitnya. Enak. Bener-bener crispy bro, nih kita langsung tuang ya. Cobain guys, udah pakai kuahnya nih ya. Udah dicampur dengan kuah martabak telur, let's go. Lebih enak pakai kuah, serius. Waduh. Guys, lihat ceriuknya. Tuh lihat kuahnya. Wadaw. Mantap banget guys, serius. Benar-benar kulitnya itu crispy. Dan dalamnya itu tebel banget. Dari telurnya plus dagingnya. Mantap banget ya pokoknya ya. Apalagi nih kalau suka nih kuahnya nih. Pasti yang suka martabak telur pasti suka ini. Nggak mungkin nggak suka ya. Tuh lihat tuh banyak crispy-crispy-annya ya. Let's go nyobain guys. Up. Enak? Oh iya, gak pedes. Gak pedes, orang enak, asam manis-asam manis gitu. Kalian tahu kuah empe-empe kan, ini kayak kurang lebih sama kayak gitu. Pakai lagi. Oke guys, kalau begitu video sampai sini aja. Thank you so much watching this video. Don't forget to give a like, comment, share, and subscribe. And see you next time in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Let's go, udah seneng kan? Enak. Jajan malamnya udah happy? Belum. Hah? Masih mau lagi? Mau lagi? Yaudah kalau begitu kita langsung jajan lagi, skuy. Kakak jam, abisin dulu. Oh iya, abisin dulu guys. Cabai rawitnya jangan lupa dimakan. Oh iya, ayo.